kali di sini ya. Nah, jadi saya sama Abang ini sama ini, nah, ada guru yang akan kalian kalian saya dari jam pada jam 7 sampai jam 9 malam. Buat yang paling baru tidak perlu menggunakan ini. Persiapan. Selanjutnya, saya pengen ketemu, aku ngajak teman-teman tetangga, ada yang anaknya di koleksi juga, kita ketemu wali kelas yuk. Berdua bertiga ini mau bertemu wali kelas. Kalau mau ketemu saya juga boleh, mau ketemu Pak Wakil, Wakil juga boleh, karena kita melayanankan kepada suka-suki kita sudah baik, tidak anak-anak tidak hilang dalam ingatannya bahwa dia adalah sekarang sebagai siswa SMP tidak SD lagi. Coba kalau untuk pernah masuk sekolah, misalnya kami dapat untuk pernah masuk, pikirannya berubah nggak dia SMP dengan SD? Nah. Jadi akhirnya SD, sikapnya SD, ibu juga ngomong ke dia SD aja terus. Sampai tua itu SD terus gitu kan? Jadi kali-kali dia ketemu gurunya kan, oh iya saya sekarang SMP, oh iya saya dulu kan belajar PKN, bahasa desa, matematika, IPA, IPS, jadi gurunya cuma satu. Sekarang saya kira itu dulu informasi dari saya, di luar tapi tetap bisa melihat di situ. Berbagai macam nikmatnya sehingga Bapak Ibu kita semua bisa berkumpul di sini. Sebelumnya kami mohon maaf karena agak keterlambatan di sesi kedua kelas 7B untuk pertemuan pihak sekolah dengan orang tua murid di kelas 7B. Ya, agak terlambat karena di sesi pertama kelas 7A tadi agak panjang dan dimulainya agak terlambat. Datangnya agak telat. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sambil diisi, dibaca, bisa disimak nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Ibu Bapak titipkan kepada kami, tapi jangan diserahkan 100% dalam suasana yang begini. Ibu dan Bapak pun harus ikut memantau, melihat keadaan proses belajar di sekolah. Dan yang kedua, atas nama sekolah kami pun mohon maaf karena ibu dan bapak kami harus undang ke sini dengan meninggalkan tugas pentingnya di sekolah. Mungkin ada yang masih punya anak kecil ditinggal, ada yang masih masak ditinggal, ada yang masih nyuci ditinggal untuk memenuhi undangan ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama panitia TPDB kalau pada saat ibu dan bapak mendaftar putra putrinya di sekolah ada sikap yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan ya bu ya. Maafin enggak bu? Kalau enggak maafin ibu-ibu pulang aja bu. Maafin ya. Nah selanjutnya tadi kita udah perkenalan,